Okay, kita ada cabutan bertuah dengan hadiah. Ada dua hadiah, satu ikan paling rare, satu lagi ikan paling besar. Guys, ini baru ikan guys. Ikan tengah dan sebarang. Hai guys. Tadi punya Sophie. Ah, okey cantik. Ikan banyak ni. Yang nak kutip je. Kalau semudah itu. Kita mancing tak ada ikan, jangan risau guys. Kita boleh mandi guys. Raya macam raya dalam hutan ni guys, dalam hutan. Alai. Kalau kerja-kerja je lah. Sibuk nak video call. Muka member tak pergi ni. Muka member tak pergi ni. Halo. Kerja je lah. Sibuk ni.
Assalamualaikum. Guys, welcome back to my channel. Hari ni aku berada di Royal Belum bersama dengan geng Royal Custer. Kita ada Abang Din, ada Wan Cina tengah makan, Fatah, ada Rasul. Ah tu tekong tu dengan siapa tu? Oji. Makan. Kita ada Otai, Wak Sabah. Kita ada Jejai, ada Zarul. Kita ada Ijat. Yo, kali ni dia injet. Eh, dah buka tangannya. Pelakon. Kita ada Akmal. Kita ada Panda. Kita ada Jeb. Oh, tengah buka FG. Seorang lagi. Kita ada Amir. Okay guys, sekarang dah pukul 10 lebih. Kita orang sampai tadi dalam pukul 8 ni. Pukul 7 kita sampai dekat Galan tadi. Jadi kita masuk dekat dalam kemah ni. Lebih kurang dalam, kat base camp ni lebih kurang dalam pukul 8 lah. So kita start kemah. Dia orang tengah makan, ada nak turun mancing. Okay, jom kita mancing. Dia nak minyak dia ni kan. Anak toman ke barau tu lah. Anak toman tadi lalu tu senyap ikan. Aduh. Malam sikit kita main bawang eh. Bau apa? Cengkerik cacing. Cengkerik. Cengkerik. Lepas toman lalu habis baru kerja. Ikan lari sut. Yes. Air dah ni. Tampam guys. Tampam ni sebenarnya kita tangkap nak buat umpan malam ni. Umpan baung. Dengan ni layan dah. Dengan bikinu apa? Dia tak tangkap. Layan ya. Baik. Ha? Dia. Layan dah. Jangan bagi drag kuat sangat. Tahu tu kat bawah ni kan. Tak apa. Bawa tu, nampak. Baik. Layan ni. Minta kan tak drag kuat sangat. Atau dia main sing. Sikit. Ada sok, tak ada kan? Grip. Tak boleh tu. Pakai tak angkut, pakai tali tu. Jangan paksa. Kau milih dia kuat lah. Dia duduk. 20. Oh, kejap. Belakang. Ni pandang belakang. Pegangnya. Oh, baru masuk. Angkat dulu. Pegang lidah angkat terus. Ah. Okey, cantik. Baik. Tak jejak. Mana dia tengah nak naik tu dia ambil. Mantap.
Oh, hasil diorang pergi trekking kat atas ni. Badan. Siapa ni? Aku. Ni badan. Aku Wan Berlin. Asal ni. Mati pun boleh pakai lah. Yelah, Remy. Eh, dia diklaim mati. Sebab dalam perahu satu lagi. Apa ramai? Awak pandai lah mancing. Bising sebarau. Besar besar. Bodinya kecil. Bodinya besar. Terima kasih. Boleh masak? Ha? Tak marah? Nah, ni marah. Balik jangan kaki. Pula mandi. Oh, apa ni? Apa bang? Ketang ke? Kelapa sawit buat apa? Mandi kertang ke apa? Oh, yang letak aku. Ikan ni kita akan bakar. Tak ada pinggan besar lagi lah. Nak cari kayu. Nak cari kayu. Oh, sial. Kau nak kopi saya ada. Okay guys, kita orang nak keluar pergi casting cari Toman ataupun sebarau. Kita naik boating hari ni. So, let's go. Budak industri guys. Go big or go home. Ada sawit. Sawit. Sangkut ni. Tak tahu lagi tak ada ni. Ada ni. Ah, lucut. Cakap lah, spot ni payah, babe. Sudah dua. Kau gangster, kau ambil lagi. Ush, lah, Rul. Ikan tengah ada ni, Rul. Letih lah. Masa pump ni dah ada? Rasalah tu. Dua kosong. Bagi Zarul lah, kita Zarul lah. Keluar je, Minjumah. Sudah gelap lah. Aku 7:30, kau tahu tak? Alhamdulillah, rezeki kita malam ni. Nasi dua. Makan. Ini sore gini. Bakong. 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 Ada.
Dah juga nampak ni. Makan tu guys. Mantap padu, mantap padu. Makan. Makan. Okey, kita tengok sekarang kemah-kemah yang dibuat di Royal Belum. Tengok ini kemah pertama nombor 3. Kita tengok owner dia. Ya, ini dia kemah dia. Owner kemah. Yes ah. Oh, tengok keliling kemah dia letaknya. Kembes, okey. Kita lihat kemah kedua pula. Kemah kedua tengok macam raya, macam raya dalam hutan ni guys, dalam hutan. Dalam hutan kemah nombor 4, dalam hutan ada lampu kelip-kelip dan macam raya. Pampek, kita tengok owner dia banding dengan Bajat. Dia buka lah punya tangan kalau tak dah betul lah. Pampek tapi ni mati. Kita tengok kemah seterusnya, kemah nombor 3. Kita tengok, okey, ini dia owner dia, Cik Akmal kita. Okey, kemah dia biasa je ha? Sebab dia ni first time datang. Tapi dia punya teknik dia, dia bawah dia letak dia base ya, dengan tepi. Kemah kita jangan nampak. Kemah kita jangan nampak. Okey, hujung. Okay, ini banglo. Banglo di Royal Belum. Banglo di Royal Belum. Tengok ini. Wow. Kemah dia boleh berdiri . Kemah dia dua dalam satu. Dua dalam satu. Cik Remy, sila tunjukkan kemah anda. Selamat datang ke kemah kami. Ya, itu dia. Banglo 8 orang. Siap bila air ada aircon. Tengok kemah dia punya lah besar. Boleh muat 8 orang guys. 8 orang. Okay, ni kemah terakhir. Kemah Wan Cina ya. Wan Cina. Owner dia Wan Cina ya. Okay guys. Jadi guys, kemah nombor 8. Kita tengok kemah ni daripada tukang masak Panda. Paraguay. Okey, sama ya teknik yang digunakan, kembes dan kemah. Ni kalau berlaku apa-apa hujan ke apa tu, so kembes bawah ni boleh protect lah untuk